Kita awali liputan 6 pagi, saudara, sebuah gudang penyimpanan gas LPG di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar Kamis malam. Ia diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran saat pengisian gas LPG. Kobaran api disertai ledakan tabung gas LPG mewarnai kebakaran gudang penyimpanan gas di Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Kamis malam. Warga yang mendengar suara ledakan keras sontak berhamburan keluar rumah untuk memantau kebakaran. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun, akses menuju lokasi yang sempit dan ramainya warga membuat petugas kesulitan memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran, satu orang terluka dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Citra Medica untuk mendapatkan perawatan medis. Api akhirnya berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah.